kaya lagi. Inilah kerja kita ni, buang-buang air dekat dalam perahu ni. Jadi perahu ni pun nak kena jaga kalau air hujan. Kalau air pasang, kita tak buang air, tenggelam saja. Punya perahu ni bukan sembarang punya perahu. Nak dijaga juga. Nak tekun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat pagi. Semoga saudara sihat-sihat aja, saudara, ya. Hari ni abang Dayak Rok nak tengok jengah sampan ni. Ada tak air tu? Tu sampan abang Dayak Rok di bawah tu. Sebelah situ, saudara. Itu tu. Nampak tu? Tu. Kita nak tengok, nak jengah. Ada air apa tidak? Mudah-mudahan air tak ada. Ya, saudara. Lewat dia mana, saudara? Yuk, kita nak ke bawah dulu. Alamak, tinggi pula, saudara. Macam tak ada air je, tengok. Manalah Abah Hatan ni? Tak nampak. Licin, saudara. Air pun ada sikit lah. Tak banyak, saudara. Tak banyak lah air. Pelan-pelan, saudara. Bahaya licin ni. Saudara, kita nak jengah lo. Ya, sampan dulu. Nak tengok-tengok sampan dulu ni, saudara. Ni sampan abang Dayak Rok ni. Ni sampan ni. Ini kerisi. Ini sebelah dia. Biasa, saudara, tempat pangkalan kita. Pagi-pagi hari tempat pangkalan ni. Biasalah ni pangkalan Solok yang dekat Beladagat ni. Ini teralang dari ribut ni kalau pangkalan ini. Macam-macam tu, ada bot situ, ada pompong. Ini pangkalan kita dah rapi ni, saudara. Dah kena kasih tembok tu, sebelah sana tu. Sebelah sana dah kasih tembok, dah aman dah, saudara, dah. Pokoknya tak payah fikir lagi lah. Ya, saudara, ya. Saudara, kita nak turun sebentar ni. Ini kang lucun, yang HP. Kita nak buang air sebentar, sikit aja buang air. Ini sampan abang Dayak Rok ni, saudara. Inilah sampan cek rezeki kat laut, saudara. Tapi macam tak banyak, saudara. Mungkin dah kena buang ni. Dah kena buang agaknya. Tak banyak, saudara. Alhamdulillah. Nyantai-nyantai kat sampan ni, saudara. Mumpung masuk siang, apa pun kita bedal aja lah. Yang penting kita potret kampung. Apa yang kita nak bedal, saudara? Solok ni dah agak lebar ni, saudara. Dah kena keruk, ya. Masih banyak lagi tu, lihat tu. Masih ada lagi perahu-perahu saudara-saudara kita belah depan sana standby tu, lihat tu. Tu. Kita boleh lihat, ya. Kita cari tutup buang air. Saudara. Nyantai-nyantai dululah. Allah. Ni buang air saya tu. Nampak tak nampak? Air tu ada air sikit. Kita buang air dulu ni. Ini mumpung tadi hujan pun tak lebat juga. Kita buang sikit aja. Entah lagi nak jengah Abah Hatan ni. Tak nampak Abah Hatan. Biasalah kalau kegiatan kita ni, saudara. Kalau kita kegiatannya air hujan, kita tak payah lagi. Inilah kerja kita ni, buang-buang air dekat dalam perahu ni. Jadi perahu ni pun nak kena jaga kalau air hujan. Kalau air pasang, kita tak buang air, tenggelam saja. Punya perahu ni bukan sembarang punya perahu. Nak dijaga juga. Nak tekun gitu. Tapi untung aja lah perahu ni, saudara. Perahu ni fiber. Kalau perahu ni papan, mungkin tak terawat dah agaknya. Dah berlapuk. Perahu fiber ni lah untung dia. Kita tak payah nak merehab-rehab lagi, saudara. Kita tak payah nak rehab-rehab lah. Dah ada semua dah. Tak payah kita nak apa, kita gosok lumut lagi, saudara. Ni abang Dayak Rok ni biasalah lagi jantai-jantai ni. Dekat sampan ni. Ni buang-buang air. Nengok-nengok. Air dah kering dah, saudara. Kita pun nak cari tempat lain lagi lah. Nak jumpa Abah Hatan ni. Abah Hatan pun tak tahu dah mana dah. Tadi saya cari ke sana tak ada.
agaknya ke tempat kawan dia agaknya. Eh saudara eh. Yalah. Oh, okeylah saudara. Kita dah buang air sampan ni tadi. Ya. Kita pun nak naiklah ke ataslah. Ini pun hari pun dah mulai dah gintik-gintik ni saudara, tengok tu. Dah gintik-gintik hujan dah. Eh, jadi cepatlah kita naik ke atas. Ada kang basah pula kita kang. Ha. Ya Allah saudara. Badan dah berat saudara. Licin, hujan. Macam-macam bentuk. Wah, ni agak licin saudara. Hati-hati ajalah. Ah. Macam senyap aja saya tengok jembatan ni saudara. Eh. Ah. Hati-hati aja licin saudara. Ocon juga jatuh. Tengok ah. Ya saudara. Ya saudara eh. Semacam semput. Okeylah. Tadi kita buang air sampan tadi kat bawah tu. Ya saudara eh. Cukup sampai di sini saja saudara. Eh, jangan lupa dukung terus channel Abang Dead Rock ni saudara. Eh, channel budak kampung satu-satunya mengupload ni tentang laut di sini ke apa-apalah, darat ke laut ke hutan ke, pokoknya bedal aja lah. Dukung terus channel Abang Dead Rock. Eh, jangan lupa komen, like dan subscribe channel Dead Rock Abang Dead Rock ni agar lebih bersemangat lagi saudara-saudara buat konten eh, baik di hutan di mana-mana. Nah, itulah saudara eh. Okey, itu aja cukup, dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.